Enggak ada Mbak Wewe di nelpon. Ada Mbak Wewe. Ini padahal ada bojonya, Lur. Ada Mbak Wewe nelpon. Bilang Mbak Wewe, kita lagi ngonten dulu ya. Oh iya iya. Mbak minjem dulu. Di sinilah kesempatan kita merusak hubungan orang. Ada sih. Ada. Enggak pakai gini. Kan gini, bagus tendangannya. Pasang gini. Kalau sudah nendang, hop, badannya ada pening biar ada kekuatan. Tadi udah benar ya? Oh, udah benar itu. Fokus ke sini tendangannya. Kuatin. Tembus pandang, Om. Hah? Tembus pandang. Ya. Yang kelihatan dalemannya. Yuk, siap. Go. Kurang. Lelet. Lebih ke kayak pasang eksplosif. Power ada loh, power ada. Kamu aja yang pegang, aku nggak fokus kalau aku yang pegang. Aku ngeliat pacing aja. Sini lagi. Nggak fokus sini, ya? Sini lagi. Sayang ya, capek. Tapi nggak secapek diranjang sih. Ngapain? Ya diranjang bobo, capek nggak? Nggak tidur masih. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini saya bersama Dek Rara. Halo. Jadi Dek Rara ini pernah dihipnotis pesulap merah ya? Betul nggak sih? Betul. Betul. Itu di setting nggak? Enggak. Beneran? Beneran. Apa rasanya dihipnotis? Enak. Enak. Enaknya siapa? Enak. Hah? Bisa duduk di pangkuannya. Berat konten kali ini, Lur. Jadi dihipnotis nggak ada rasa sebelumnya, Pak? Ada rasa ingetan nggak kayak gitu? Ingat nggak ingat sih, tapi langsung pusing aja. Pusing aja gitu ya? Iya, pusing. Ini sulap merah, tahu aja target. Tapi senang dihipnotis? Senang, saya duduk di pangkuannya. jadi kenapa? Bahaya ini. Gak sadar. Berat Lur kali ini, Lur. Jadi kenapa aku membuat video sama Dek Rara? Karena di video sebelumnya kita kolaborasi, Dek Rara ngajak challenge saya ya. Karena Mas memperingatin hari 17 Agustus ya. Challenge nonton challenge di channelnya Rara Raisa. Rara Raisa. Passwordnya apa? Rara Kimochi. Kalau mau follow IG-nya, IG-nya apa namanya? Rara underscore Raisa. Ada lagi yang lain? Enggak ada. IG berarti YouTube, YouTube tadi ya? YouTube sama IG. TikTok enggak? TikTok aku enggak main di. Enggak terlalu fokus ya. Iya. Udah di-ban terus. Capek. TikTok sensitif lihat yang kayak gini pasti. Tapi ada kan sebenarnya? Ada. Cuman enggak terlalu fokus. Enggak terlalu fokus. Nanti live-live bareng aku. Ayo. Iya ya. Ayo. Siapa tahu kan ada yang ini. Bahaya ini. Kita jadi di sini aku pengen melihat basic karena enggak ada basic bela diri sama sekali kan? Nah, tapi aku dulu sempat pernah ini ikutan ekskul judo. Judo, ah judo. Oke, kalau yang peluk-pelukan. Ya kan judo peluk-pelukan ya. Peluk-peluk gitu. Berat ini, Lur. Om mau Om. Om kasih iPhone nanti. Enggak ada Mbak Wewe di nelpon. Ada Mbak Wewe. Ini padahal ada bojonya, Lur. Ada Mbak Wewe nelpon. Bilang Mbak Wewe, kita lagi ngonten dulu ya. Oh iya iya. Mbak minjem dulu. Kalau Mas Arjun ngomong lu enggak? Enggak apa-apa. Sama Mas Arjun ya. Udah Mas Arjun udah terlatih deh. Oh, udah gitu. Aku enggak tahu. Oke, jadi saya mau ngajar, mau lihat basic tendangan ya, basic tendangan dasar aja. Karena biasanya aku bisa ngeliat walaupun dia nggak bela diri. Aku bisa nendang, cowok-cowok mau kondo juga aku bisa jago. Aku nendang-nendang yang begituan, cowok-cowok mau kondo yang mainin cewek mulu, aku bisa. Nanti om kamu, kondo kamu siap? Enggak lah. Iyalah masa Om Denny mau kondo enggak lah. Berat bahasanya. Ini jas hiburan ya, Lur ya. Kamu siap nendang Arjun Kabul nggak? Nendang? Siapa? Banting juga dia nanti. Nendang siapa? Arjun Kabul. Nggak berani. Tapi nanti aku suruh nendangnya di target dulu. Oh, target. Tapi kan belum pernah nendang sama sekali kan?
Belum. Oke, okay. sini. Mas Arjun. Gak sopan. Gak sopan. Amat tua. Mentor itu boleh begitu. Di sinilah kesempatan kita merusak hubungan orang. Kamu harus pasrah, ini kontennya saya di sini ya. Jadi harus ngikut aja. Oke, jadi pasang kayak ini. Nah, ini nendang. Jadi kita basic bebas aja, namanya sabit. Jadi oh, sabit. Nendangnya kayak nendang bola aja, tapi cum. Jadi kayak bentuknya sabit. Coba pelan-pelan dulu. Pakainya punggung di Rara. Okay. Lagi mas, ini lagi mas. Kiri di ini, sini. Cus. Anjay, kuda-kuda ya. Jangan gagal, fokus lur. Aku ngeliat sini telur saja lah. Coba. Jangan lompat. Relax. Nah, ini ringan, baru. Ini tenang. Kan dingin dulu. Panas itu. Belum panas soalnya. Mau dipanasin. Agak kesini Amin. Kamu bisa aja nyari cewek ya. Yuk. Coba rasakan ya, rudal. Korokan rudal. Yuk. Ada sih. Ada. Enggak pakai gini. Gini. Pasang gini. Kalau sudah nendang, hop, badannya ada pinggir, biar ada kekuatan. Tadi udah benar ya? Oh, udah benar itu. Fokus ke sini tendangannya. Kuatin. Tembus pandang. Ya. Ya kelihatan dalemannya. Yo, siap. Go. Kurang. Lelet. Lebih ke kayak pasang eksplosif. Pas. Lebih ke oh. Oh, oke. Punya dendam. Coba aku yang pegang. Nanti. Oke, okay, yuk. Coba lagi, kencang lagi. Oke, okay. Sakit enggak? Pegang ya. Lumayan. Sakit. Oh. Sakit. Kalau sakit. Tapi enak. Lebih sakit di ini. Tinggalin pas sayang-sayangnya. Aduh. Sakit lurus om. Aja ya, enggak sakit-sakit ya, yang lurus aja berarti. Berarti yang tendangan lurus. Coba Mas Arjun. Nah. Tendang dari set. Okay. Ke belakang. Oke, okay, kayak gitu. Yuk, coba. Yuk. Power ada. Kamu aja yang pegang, aku enggak fokus kalau aku yang pegang. Aku ngeliat PC aja. Sini lagi. Enggak fokus sini, ya. Sini lagi. Mundur lagi nanti takut dia ke belakang gitu. Wah, pengen deket-deket sama Rara ya. Pasang. Enggak salah, Pat. Aduh. Ya, jangan lompat di Rara nanti. Ayo Mas, santai Mas, santai gini. Ya, pelan-pelan. Jadi pelan pasang, boleh mau ngepel apa, ini kan bebas ya, basic aja. Jadi kayak ini. Cum gitu. Pasang enggak usah lompat, langsung dorong aja gitu. Lumayan ya, capek. Tapi enggak secapek di ranjang sih. Ngapain? Ya di ranjang bobo capek enggak? Udah tidur mah, tidur doang. Kan kalau tidur mulu kan capek. Masa tidur capek? Kan tidur mulu capek. Tidur mulu capek. Iya. Gak aktif dia gimana? Coba. Wis, power ada ya? Ada. Tinggal di... Kamu antara ada power apa ada dendam? Angkat dulu. Dendam deh kayaknya. Ini. Oh, angkat. Nah gitu. Ya. Tapi sambil didorong sama punggung ya. Belakang. Jangan ditahan Mas Arjun. Cok. Ayan ya. Ayan. Itu harus praktek nendang ke orang beneran. Coba. Ini tendang yang C tadi. Tendangnya ke arah sini. Loh, kok ke situ? Ini kontenku, kamu nurut aja. Kamu gini aja. Gini ini kan suka pingsan. Nah, iya tendang. Gitu. Cok. Ntar dulu. Ke atasin dulu, jangan ke bawah, apalagi belok. Nanti gini terus. Gak apa, kecil juga. Bener mas. Ini ke perutnya. Kok perut. Bisa? Ke ini situ, perut. Jangan ke hati ke perut. Ayo serius. Kenceng aja, keras aja. Serius, aku mau jadiin kamu atlet. Agak kuda-kudain dikit, biar kuda-kudain dia. Kuda-kudain dikit. Nah. Kok masih atlet? Nih, lancing. Lagi. Keras. Kalau bela jiu itu takut dia takut enggak harus kejam memang harus kejam. Jadi harus melatih kejam. Dia juga
Los. Los kan. Lebih kenceng banget kita tadi. Putus itu ya. Lagi siap undang lagi. Itu sakit. Sakit ya. Kasih padang luar. Oke, siap ya. Siap ya. Kesini dulu ya. Siap lagi. Kita lihat lagi. Keras lagi yuk. Siap. Fokus. Perutnya. Enggak keras. Jangan ditahan, jangan ditahan. Los aja. Apa? Yang benar. Enggak kerasa. Kurang. Mat aja. Aku sih. Udah. Aku sih ini sih. Ini kakiku belok. Apa? Bahaya ini. Sini sih. Gimana tuh Om ini? Udah. Saham aku. Masa depan ya? Iya, masa depan. Sakit ya? Ya, gimana tuh Om? Enggak usah dilanjutin lah, berbahaya ini, Lur. Lanjut. Setelah ini hubungan mereka selesai. Ya enggak ada masa depannya dong, Om. Gak minta maaf apa gimana? Mas Len, gimana kau? Minta maaf dulu. Lah, kok iya rendang dia, enggak minta maaf. Mungkin hubungan kita sampai sini karena kamu udah enggak ada masa depannya. Anjing, sakit tahu. Maaf ya. Apa sih jangan deket-deket malu ini. Sama aku. Ayo lanjut enggak? Udahlah. Kayaknya berbahaya kalau dilanjutkan tendangan ini. Karena iya makanya Rara tuh jago nendang itu sebenarnya. Jago nendang. Tapi jujur ya, untuk tendangan lurus tenaga dia ada. Ada. Tenaga dia ada. Tapi kalau ke samping masih harus pembentukan dulu. Secara kekuatan dia sebenarnya ada basic. Tapi kan lebih kuat juga ya. Lebih mudah iya ini dong. Lebih mudah depan daripada samping. Ya, enggak. Tapi kalau main di samping tuh enggak enak. Mainnya di depan. Malahan di samping enak tahu. Ya itu kan kecapean nantinya. Iya juga. Capek kan ngomong gini terus kan? Ke samping. Ke samping padahal enak ya. Iya, tuh enak Om juga. Kenapa, Mas? Wah, kurang minum air putih dia. Iya, benar. Kuatkan aku apalagi diranjang. Apa sih ngomong? Diranjang itu tidur, aku tidur paling kuat loh, Om. Beneran? Iya. Mau nyobain? Nyobain apa? Mau nyobain lihat aku tidur. Mau nyobain lihat aku tidur gitu lagi tidur. Aku Mas, kuat enggak nyobain gitu. Tendangan lihat doang. Hah? Mau nyobain tendangan dia. Aku takut. Beneran lihat yang tadi takut aku. Oke. Okay, takut kenapa? Takut ke bawah? Apa takut lihat yang menggantung? Enggak. Oh, digantung yang di rumah entar. Oh, iya. Digantung sampai pulang entar digantung di rumahnya. Dua-duanya aku takut. Gantung. Emang takut, ada dua sih. Takut salah pandang. Takut salah tendang. Iya. Bisa jadi. Oke lah, mungkin itulah keseruan saya sama Dek Rara, sama Mas Arjun ya. Dan saya juga ada konten sama Dek Rara. Yang pasti beliau ada konten pakai bikini ya. Iya pasti. Karena kalah tarung sama saya udah janjian ya. Iya benar. Dan katanya kalau dia kalah kamu ikut aku ya. Iya, ya udah, aku kasih Mas, coba apa? Aku telepon Mbak WW-nya, Mbak. Gimana ini? Eksekusi enggak? Eksekusi aja. Oh, oke, siap. Jangan atuh di belakang dah, Om. Berat ini. Dan jangan lupa juga di-subscribe channelnya Arjun Kabul. Berubah enggak namanya? Enggak, jangan nonton, bahaya. Bahaya. Kenapa? Bahaya. Rudal. Enggak bahaya. Enggak, cuma hanya bisa melihat tapi tidak bisa memiliki. Sakit. Ada kata-kata terakhir mau disampaikan Mas Arjun nanti Dek Rara ngomong sebelum saya tutup. Oh, kata-kata terakhir. Kata-kata penutup. Oh, bebas apa aja. Kata-kata penutup. Ya. Oke, kata-kata penutup, tetaplah berpikirlah positif walaupun terlihat negatif. Karena apa? Niat seseorang itu tidak akan pernah tahu tujuannya ke arahnya kemana. Oke, tetap positif, perbanyaklah minum kopi, Brody. Hubungan positif sama minum kopi itu apa? Ya, perbanyaklah minum kopi biar dapat inspirasi. Harusnya air putih. Biar apa? Bebas mau ngomong apa penutup ini, mau salam, mau apa, mau kata-kata mutiara, kata-kata. Ya, kalau kata-kata dari aku mah buat cowok-cowok pastinya ya. Karena aku korban cowok. Oh iya. Kamu korban cowok? Iya. Tega banget cowok nyakitin kamu? Iya, enggak tahu ini juga enggak tahu nyakitin enggak tahu enggak. Lihat aja nanti. Sebenarnya nyinggung ini, Lur. Apa kata-katanya apa? Kayak mana? Kata-katanya
jangan ngajak perempuan main kalau nggak punya duit. Nanti saya kelaparan. Masuk. Sakirana teu boga duit tong ngajak awewe. Ya, ya. Jadi lebih bagus lagi kalau ngajak cewek itu kepelaminan sih ya. Kepelaminan ya lebih bagus. Oke lah, terima kasih dulu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.